yang masih punya paket internet langsung kirim langsung bisa voting di aplikasi Bukalapak. Itu gratis. Kabarnya itu per 30 menit sekali bisa voting. Saya ditanya ini kenapa? Online shop semua ini. rumbi murah. Langsung dicari di situ. Langsung dicari. Ya, kita ke sebelah sini, Ustaz. Sebelah sini. Jadi di sebelah sini kita ada melihat ini saya agak segan itu, Ustaz. Ini bahaya. Ini. Bahaya. Kemarin menggetarkan. Wah, ini saya nonton ini. Menggetarkan. Ini ada aduh masih ada juga di sini. Aduh, selamat malam. Pokoknya orang ini balik di sini, dokumennya di sana pun ya, betul-betul di sini pun ya. Ini yang ya, titik-titik ini, inilah orangnya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Jadi malam ini kita cek pikir dulu. Gimana sih? Setelah euforia masyarakat Indonesia telah mengenal Gayus, walaupun tidak ngeri-ngerinya, tapi gimana? Menurut sih. Jadi Nabila ini sudah mengantarkan Gayung ke jenjang yang lebih luar. Bayangkan, mari kita bayangkan sama-sama. Kerawang Gayung muncul di sedemikian luas. Nyanyian Gayung muncul sedemikian luas disaksikan jutaan pasang mata. Ini hikmah lain dari kehadiran Nabila. Karena itu kita harus mendukungnya sebagai wakil dari kebudayaan kita. Bukan hanya kebudayaan Aceh, bukan hanya kebudayaan Gayung, tetapi juga kebudayaan Aceh. Iya, tepuk tangan dong sekali lagi. Aduh, keren ya, inilah. Kalau musisi, ataupun seniman, ataupun yang ngeri kita tanya. Terus ini di sebelahnya kita tanya lagi. Terima kasih Cik Kandar, Cik yang ucapkan. Musisi legend ini ya? Musisi legend, Cik Kandar, kita tanya. Gimana Cik? Satu kata kunci, Nabila juara dua. Ya, jadi apa lagi dan lagi kita nonton ke teman. Nanti kita muncul lagi. Nila yang satu pakai muka apa ni? Kasih kata Nila. Ambil. Bila apa? Sedikit